الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters, Allah Subhanahu wa taala selalu menekankan dalam Al-Quran agar kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah menyebutkan tentang ahli surga, Allah menyebutkan bahwa ahli surga itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amman khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata khafa, wa amman khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan mengendalikan hawa nafsunya dan dia akan masuk surga. Berarti kata kunci, kalau kita ingin bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah, pertama-tama yang harus kita bangun adalah rasa takut kepada Allah. Letakkan ini di depan mata kita. Dengan rasa takut kepada Allah, pasti kita tidak akan menggunakan mata ini melihat yang Allah haramkan. Tidak akan menggunakan tangan ini mengambil apa yang Allah haramkan. Tidak akan menggunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat dan dosa-dosa. Maka dengan takut kepada Allah, kita pasti akan bersungguh-sungguh salat di awal waktu, bersungguh-sungguh bangun di tengah malam, bersungguh-sungguh baca Quran. Mengapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, seandainya setiap orang beriman menyadari makna ini bahwa dia takut kepada Allah, kita tidak akan mendengar hari ini ada seorang muslim mencuri, ada seorang muslim koruptor, ada seorang muslim penzina. Tidak ada. Tetapi sayang, rasa takut ini tidak punya. Banyak orang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak punya takut kepada Allah. Ternyata yang Allah sebutkan, kalau Anda ingin masuk surga, Anda harus mempunyai kualitas takut kepada Allah. Wa amman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Anda takut, pasti Anda kendalikan nafsu. Anda kendalikan nafsu, pasti Anda masuk surga. Begitulah kata kunci untuk menjadi di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.